tahun 2022 perlintasan kereta api Kampung Bandar. Ini suasana sorenya, tapi ini pada tanggal 14 Januari 2022 itu habis tersenggol gempa Banten. Ya, ini beberapa jam setelah tersenggol gempa Banten sekali lagi. Ini tumben nih jalur loplan sepi nih. Kenapa ini? Kenapa? Kan tersenggol doang. Selama itu tersenggol saja itu tidak masalah. Karena kita berdoa saja. Wah, jadi 203 nih. Sepi anjir. 203 sepi nih. Tumben. Double head lagi. Gokil double head. Sepi lah, gokil. Apa tidak untuk penumpang ya? Jawabannya di kolom komentar.